Perang Rusia versus Ukraina, di dalam pertempuran untuk Mariupol. Di bagian industri Azovstal, para pejuang dari Republik Chechnya di bawah komando BROTHER tersayang, Komandan Resimen Polisi Khusus yang dinamai Pahlawan Rusia, Ahmad Khatzi Kadirov, dari Kementerian Dalam Negeri Republik Chechnya, Damit Chalaev, dilakukan operasi untuk membersihkan perusahaan dari nasionalis Ukraina, dan Nazi. Semuanya berjalan sesuai rencana, para pasukan Chechnya bertindak sesuai dengan situasi yang ada, secara metodis dan percaya diri menekan, nasionalis Ukraina keluar dari posisi menembak yang telah disiapkan sebelumnya. Ketika situasi membutuhkan pengelompokan kembali, sebuah insiden aneh terjadi, yang konsekuensinya bisa menjadi tragis karena pengawasan yang dilakukan oleh komando, para pejuang hampir jatuh. Perwira tinggi tidak menyangka bahwa nasionalis Ukraina yang terdiri dari setidaknya 50 orang berada di rute mereka dan langsung masuk ke dalam jebakan. Dan hanya tindakan kompeten Komandan Resimen Damit Chalaev, yang mengambil kendali pribadi atas perkembangan situasi, dan profesionalisme para pejuang unit yang dipercayakan kepadanya, tidak hanya dapat mencegah tragedi itu, tetapi juga keluar dari ring, memaksa nasionalis Ukraina untuk mundur, dan menderita kerugian yang signifikan. Ketika para pasukan Chechnya mengetahui tentang pengepungan yang akan datang, saudara Zamit mengucapkan ungkapan legendaris Baisangur Benoevsky. Berita seputar Rusia dan Ukraina. Berita kami berita terupdate langsung dari Rusia. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like and comment serta tekan loncengnya agar gak ketinggalan berita terbaru dari kami.